Bukan ini apa penumpangnya? Mobil ini? Bukan, mas. Ini travel kreditan, mas. Walah. Saya kira ini ya? Ini mau ngambil jemput sewanya kreditan. Walah. Terus saya tanggung makan apa? Ya, ya, boleh. Itu kawasan. Nunggu penumpang dadaan malih. Monggo sholat Rian, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Utama itu, lebih utama itu. Sholat dulu nggak apa-apa. Sholat ditunggu, sholat. Wajib itu. Sampai mana katanya Pak? Sudah sampai lampu merah itu, lampu merah mana? Lampu merah anu, titik. Kita berhenti di sini sudah 1 jam lebih ini ya teman-teman ya. Cuman penumpangnya tadi udah datang, ada lagi dadaan lagi. Nunggu Pak Juraimi, nunggu penumpang dadaan lagi. Karena sulit ya Pak ya nyari penumpang ya Pak Rodi ya. Penumpang susah ngapain nampak di jalan sekarang. Ada yang nyetop itu? Apalagi hari Minggu itu kan bus jalan semua. Oh, hari Minggu hari Kamis itu. Paling sulit ya? Nah, jalan semua. Iya, iya, iya. Ini jalan. Berarti satu minggunya berapa kali, Pak? Ya, setiap hari jalan, Pak. Oh, kemarin cuma Sabtu. Ya, memang karena kemarin nggak ada bisnya, lari ke Solo. Dari Medan ada kiriman. Kalau penumpang nyetop di jalan gitu nggak ada, Pak? Wes, saya tuh ngawal, Bang. Ada tahu ini nggak mesti ono Pak. Nah, tidak jalan itu nggak mesti ono. Banyaknya cuma kan di siapin. Masalahnya berani takut nggak dapat mobil yang. Iya, iya. Karena di Jakarta penting kartu. Makanya cuma perjalanan satu malam. Satu ini. Yang biasa itu yang setiap hari berangkat menuju Malang. Tidak ada sampai isinya. Karena sepi ya Pak ya. Bapak udah lama ya sering naik ALS ya? Baru 3 kali. Oh baru 3 kali. Padahal kan sekarang kan faktor U. Jadi ke Sumateranya kalau ada perlu. Oh. Kebetulan mau silaturahim ke tempat kakak yang bareng di Kerinci. Oh Jambi. Kerincinya di daerah mana Pak? Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Kampungnya, kampungnya. Sungai Lintang. Sungai? Sungai Lintang. Sungai Lintang. Kaliwaro. Jadi sungai penuh itu kan kabupaten. Iya. Yeah. Kabupaten Kerinci kan letaknya di kota penuh. Terus kecamatannya itu Kaliwaro. Wilayah Kaliwaro. Berarti itu daerah dingin ya Pak itu Pak? Dingin. Jaketnya bawa tinggi 8 plus 1 istri. Enggak, itu ada. Oh, ada tau itu kira ini istri. Sepasang suami istri ada. Oh, Kerinci, Jambi. Bapak asli mana? Temanggung. Oh, Temanggung. Temanggungnya di? Kaloran. Kebatasan wilayah Kabupaten Semarang. Berarti kelurahannya juga itu Kaloran. Tapi banyak yang di Iya. Berarti alun-alun terus ya? Iya. Anu pom apa terminal itu lurus. Geneng nanang arah Semarang. Kok enggak dari Semarang aja, Pak? Waduh, ini enggak. Prosesnya. Oh. Bawen sana ada. Bawen ada kan? Dari Malang, cuma, dari Surabaya, dari Jember. Kasihan ini terus enggak pernah. Karena memang Temanggung, Magelang itu larinya ke sini. Ini berapa orang Pak penumpang Pak? 2 orang ya? 3 Pak. Oh 3 atau malahan? Eman-eman ini. Ngetem lama ini, ngetem 1 jam. Ngetem Pak Lek! Ngetem 1 jam ini. Oh, itu udah datang penumpangnya. Alhamdulillah.
Sudah datang Pak Alek penumpangnya. Minum obat. Pakai takaran Pak Alek. Ngantuk itu nanti. Tiga tujuh delapan langsung gaspol. Wah, tiba-tiba ALS 378 lewat depan pul di gaspol. Gimana Pak? Termasuk sewa saya. Oh, penumpang. Penumpang Pak Juraimi juga. Tujuan kemana Pak Juraimi ini? Ya? Tujuan kemana? Tujuan ke Medan ya. Aku dari Klaten. Ini loh aku tadi ambil ini. Tidak ada. Ambil Bantomi. Oh. Ini terminal nih. Itu hantu keturan. Bayar dulu sih. Kalau tadi ngebel aku ya kasih bareng sama. Tujuan Medan, Pak. Medan, Pak. Medan. Untuk ALS 221 pemberangkatan sedikit telat ya, sampai ALS 378 tiba pun belum berangkat, ngetem 1 jam ini ya. Sampun nih, wow, gaspol nih, wow, fuas nih, wow. Ya. Lagi pun hati. Pak, hati-hati. Ya, mari Pak. Ya benar. Ya,
mari, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 221 menuju Kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 221 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen yang dilalui bis ALS Nopin 221. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas. Thank you.